Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menginformasikan tips menggoreng ikan ya, supaya tidak meledak, tidak meletus minyaknya, tidak terjadi perang di dapur. Nah, ini pertama saya masukin dulu ikannya ke minyak yang sudah panas ya. Seperti ini. Goreng lele. Nah, kemudian tambahkan tepung ya. Ini tepungnya, saya memang selalu stok di kulkas ya. Jadi kalau misalnya bekas ayam crispy atau bekas chicken katsu, nah itu saya selalu saring tepungnya, saya simpen di kulkas gitu ya. Nah, lalu tambahkan, langsung aja ditabur seperti ini, nanti dia akan anteng ya, minyaknya pun tetap bersih. Jadi tidak perlu kita tutup-tutup ya. Tepung terigu biasa pun bisa ya, cuman kalau saya suka sekalian stok, jadi tepung terigu saya campur maizena, saya campur tepung bumbu yang sudah jadi ya, atau tepung instan, seperti itu. Semoga bermanfaat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.